Sekelompok ibu-ibu di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, meluapkan amarahnya dengan nyaris menggulingkan sebuah kendaraan dinas atau randis yang disandra di daerah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan para ibu lantaran jalan rusak parah dan tak kunjung diaspal. Peristiwa ini terjadi pada Senin 30 Agustus 2021 ketika sejumlah ibu-ibu bersama para pria menggelar protes lantaran jalan poros di desa mereka tak kunjung diperbaiki. Warga setempat melakukan aksi blokade jalan dengan membangun fondasi di tengah jalan kurang lebih setinggi 50 cm. Mereka juga membentangkan batang kayu hingga menyandra kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4 yang melintas. Tak hanya disandra, seorang ibu juga terlihat naik ke atas randis tersebut dan melakukan beberapa lompatan di atas mobil tersebut. Selanjutnya terlihat ibu-ibu dan pria kemudian berusaha menggulingkan sebuah mobil kendaraan dinas berwarna hitam dengan menggoyangkan mobil tersebut dengan menggunakan tangan kosong. Setelah berhasil diangkat, mobil tersebut lalu dimiringkan, kemudian diganjal dengan beberapa batang kayu. Kendaraan dinas itu milik Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buteng. Bahkan 5 sepeda motor operasional milik staf Dinas Pariwisata Muna Barat dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Muna ikut disandra mereka. Warga setempat mulai memblokade jalan sejak 9 Agustus 2021. Mereka kesal sebab jalan sepanjang 3 hingga 4 km berstatus jalan provinsi yang menghubungkan Desa Wakumuro dan Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna tak kunjung diperbaiki. Waliday, salah satu warga setempat mengaku kondisi jalan rusak yang parah tersebut terjadi sejak hampir puluhan tahun, namun tak kunjung diperbaiki. Ia berharap jalan di daerah itu segera diperbaiki sehingga masyarakat tidak lagi terkena debu atau mandi lumpur ketika melintasi jalan tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.